Wangi Ben, satu lagi. Belut lu dikit banget, bro. Tuh, belutnya cuma berapa, bosku? Telur, telur goreng. Oke juga, kalau telur oke lah porsinya. Ini ada kulit. Kulitnya, porsinya dikit juga, bosku. Belutnya yang gede nih. Sambal hijaunya nih katanya yang level 3 ya. Level paling tinggi lah, level 2 masalah. Enak apa enggak? Enggak apa enak. Kita cobain, bos. Sambal hijau dari sambal bakar. Pedes, bu. Enak. Cuman gue bilang, belutnya ini durinya banyak banget, bos. Harusnya presto lebih mantap. Kalau enggak, belutnya pakai belut kerupuk yang ada di Kota Klaten, bro. Karena di sini ada tulisannya beri masukan, gua kasih masukan. Di sini lihat barcode, gua lihat video di YouTube gua. Sambal bakar. Ini yang punya siapa namanya? Iben ya. Halo Bang Iben. Gua review sambal bakar lu ya. Karena lu yang tulis sendiri suruh beli masukan. Beri masukan. Oke. Sekarang gua mau review ini dulu nih, sambal bakar. Gua pesan pertama belut. Ah, gua belut. Bang Iben, satu lagi. Belut lu dikit banget, bro. Tuh, belutnya cuma berapa, bosku? Ya enggak? Tapi kita nggak tahu. Terus ini gue tadi dapat lalapannya nih ya. Ini ada kulitnya di sini nih, harus ini. Lalapannya, sambal dan lalapannya oke. Okay. Lalapannya koluang segini, bos. Ini ada bayam ya. Apa sih ini? Nggak tahu gue. Terong. Terong. Ada sambalnya. Terus ada kangkungnya nih. Kangkungnya tadi bluduk-bluduk-bluduk. Oke okay lah. Nah ini ada telur nih. Telur, telur goreng. Oke juga, kalau telur oke lah porsinya. Ini ada kulit. Kulitnya, porsinya dikit juga, bosku. Oke, sekarang gue mau cobain di sini nih. Gue cobain belutnya nih ya. Belutnya tuh kecil-kecil. Mungkin belutnya belum panen. Ya, sebelum sambalnya kita cobain belutnya dulu, guys. Karena kecil belutnya, jadi rasanya gitu ya. Jadi nggak kering nggak apa ya. Beda dengan belut kalau kayak di Kota Klaten, belutnya kan kering. Ini agak-agak basah. Tapi durinya nggak hancur. Harusnya Bang Ben, kalau bisa durinya yang presto, lebih mantep. Masih ada durinya nih. Ayo kalau makan belut, ekstra hati-hati. Ada durinya. Sekarang gue coba kangkungnya, bro. Ini kangkungnya kita coba, bos. Kalau kangkung sih rata-rata kangkung. Ini Bang Iben, namanya kangkung atau cak kangkung nih Bang Iben. Kita cobain ya. Oh yang ini dong, kalau kangkung nih daunnya. Kita cobain kangkungnya. Ada duri belut. Kangkungnya oke, bro. Kangkungnya sih. Sekarang kita cobain kulitnya. Kulit. Ini kulit makannya gimana nih? Gini aja ya, kita cobain ya. Kulitnya, crispy-nya pas. Enak. Kulitnya enak. Sekarang gue cobain
telurnya. Karena lu suruh ngasih masukan, gua kasih masukan, bro. Ini telurnya, bro. Ya, telur dadar. Ini dadar apa nih? Udah cobain telur dadar ya? Ini buat Bang Iben nih. Karena nih tersebut nih ya, suruh beli masukan sambal bakar. Gua kasih masukan telurnya. Telurnya oke. Telurnya oke. Sekarang nasi uduknya. Enak. Kita coba nasinya. Ini tadi gue pesenin nasi uduk, bro. Gue udah cuci tangan, bro. Gue cobain nasi uduknya. Sebelum dicobain, kita cip dulu. Wangi gak? Oh, wangi, bos. Mantap, bosku. Nasi uduknya enak. Sekarang kita cobain sambelnya nih. Gue pesenin sambel hijau. Dan ini lebih pedes, katanya, bosku. Dan di sini ada jeruk. Dan untuk mengurangi jeruknya, itu biasanya kan ada bijinya nih. Kita cari garpu, bos. Ya. Gua kasih tip juga, kalau lo mau meres jeruk, biar bijinya nggak keluar. Sebelum lo peres, bijinya lo keluarin dulu, bro. Ya. Nah. Atau kayak tukang somai, lo pakai garpu, pakai sendok. Tapi kalau gue nggak secanggih tukang somai, gue keluarin aja. Baru kita taruh di sini. Waduh, air jeruknya kurang banyak, bosku. Mungkin jeruknya udah lelah. Wah, tuh kan. Jadi masih ada ininya nih, bijinya. Karena bijinya nggak bisa dimakan. Kita ambil aja lah bijinya lah, biji jeruknya nih. Wow, wow. Oke, bos, sekarang gue cobain sambelnya nih. Nih, belutnya yang gede nih. Sambel hijaunya nih katanya yang level 3 ya. Level paling tinggi lah, level 2 masalah. Enak apa enggak? Enggak apa enak. Kita cobain, bos. Sambel hijau dari sambal bakar. Pedes, bu. Enak. Cuman gue bilang, belutnya ini durinya banyak banget, bos. Harusnya presto lebih mantap. Kalau enggak, belutnya pakai belut kerupuk yang ada di kota Klaten, bu. Mantap belutnya tuh. Sambelnya mantap. Sekarang gue coba pakai nasi, bos. Ini pedes banget, cuy. Asli, cuy. Pedes banget, cuy. Bangke juga nih sambal bakarnya. Suek. Tapi asik, bos. Kita pakai nasi, bos. Ini level tertinggi nih, bro. Ini katanya sih yang cukup tingkat dewa aja nih yang suka makan ini. Kita hajar, bosku. Pedes banget, bos. Coba, pedes banget. Nah, mungkin gunanya timun nih. Pedes. Ini ada terong. Harusnya nih, saran gue, bro, di sini lokasi daun pepaya atau kangkung ya. Nah, ini cak kangkung, tapi kangkung kayak kangkung rebus buat menetralisir rasa pedas. Jadi dari pedas-pedas makan kangkung ajib juga, bro. Tapi gue nggak tahu fungsinya terong di sini itu apa. Bukan buat mengurangi rasa pedas juga kali ya. Cobain lagi, bos. Mantap. Sekarang gue coba sambal yang ini, yang merah ini. Sama sambal bakar, bro. Kita cobain sambal yang dibakar-bakar kali ya. Tapi dia ada garansinya tadi. Kalau
sambalnya gosong, dibalikin. Tapi kalau porsinya dikit, ditambahin gak ya? Cek ya. Mantap. Ini sambal tomat, jadi gak terlalu pedas. Rasanya oke juga. Mantap. Ini sekarang kita cobain nih, ini kangkung bro. Tadi kan udah pakai itu, sekarang kita cobain kangkungnya pakai nasi bos. Nasi uduknya keren, nasi uduknya enak bos. Soal sendiri lo tulis di sini, kasih masukan. Gua kasih masukan lewat video. Iya nggak? Oke. Terus di sini tempatnya juga bro, ini gue lagi di Bandung ya, tapi gue nggak tahu di cabangnya di mana ya. Di Bandung oke juga, tempatnya rame, gue lihat, putarin untuk kameramen. Tempatnya bagus, besar, terus ada AC-nya. Walaupun AC-nya nggak terlalu kelihatan banget, nggak terlalu panas-panas banget, nggak terlalu dingin-dingin banget, tapi oke juga lah. Mungkin karena sambalnya pedes, pasti pedes banget bos. Sambal bakar mantep. Mungkin tadinya dia memang jualnya menunya dikit-dikit bro, kayak belutnya sedikit, apanya sedikit, dia jual sambal yang pedas. Oke, pokoknya ini gue mau habisin nih belutnya bro, karena gue suka belut. Saran gue, belutnya lu presto atau pakai belut yang lu beli di Kota Klaten bro, ada di konten gue bro, Kota Klaten. Di Klaten itu belutnya mantap. Kalau lu mau ke sana gue anterin bos. Ya, mantap bos. Ini kalau belutnya presto, mantap lagi bosku. Jauh. Belutnya mantap. Oke bro, gue mau habisin review akhir gue. Sambelnya enak, mantap pedas. Cuman porsinya aja sedikit-sedikit, ya kan? Mungkin juga menyesuaikan harga kali ya. Cuman yang kalau porsi sedikit itu oke lah. Masukan gue cuma satu, belutnya kalau bisa bikin presto atau belut apa sih namanya, belut kerupuk ya. Itu yang dikelatin tuh renyah bos, digigit aja langsung pecah. Belutnya khusus itu aja bro, yang lainnya oke. Mungkin kalau porsi karena memang harga ya, tapi belut misalkan yang presto jadi empuk, tulangnya juga enak, karena belut itu makannya tuh dagingnya dikit, digigit habis renyah. Atau belutnya itu apa sih namanya, kerupuk ya, kerupuk belut lah ya, di Kota Klaten itu ada bos, mantap. Oke, sekali lagi bro, dukung channel gue tembus di 10 juta subscriber. Sambal bakar oke juga ya. Jadi kalau ada di kota kalian, kalau di kota kalian belum ada, tulis kolom komentar, siapa tahu sambal bakar bisa datang ke kota kalian. Oke, Bang Iben, thank you, sukses. Gue habisin belut sambal bakar.